malam ini. Langsung aja nih, Pak. Dari saya sih kalau pertandingan hari ini ya cukup sulit ya dari soalnya dari sisi lawannya juga kalah, kayak pengen apa hawa buat pengen menang juga tinggi, tapi di situ saya coba berusaha lebih dari dia ya, dari pemikirannya, dari apa motivasinya, semangatnya saya coba buat lebih biar saya bisa balik ngeteng. Soalnya tadi sempat sama juga kan dikejar pas 20-18 mimpin dikejar jadi sama, terus saya bisa kembali ke 2020 ya. Itu juga dari, pertama dari sisi mental gitu, kalau semangat sama daya juang di belakang. Kunci kemenangan kamu? Game pertama kan sampai setting? Yang pertama sih kunci kemenangannya ya dari saya mungkin, saya lebih berani sih. Lebih berani nekat, memang gak ada beban, gak mikirin saya unggulan satu atau diunggulkan. Saya cuma mikirnya ya, ya kita sama-sama punya gelar. Ini gelar apa? Pertama atau gelar keberapa? Kalau tahun ini? Tahun ini yang pertama. Iya. Internasional series siapa Hamas kan? Enggak, pernah? Ini udah pernah juga. Kemana? Di Turki. Turki? Ya, kalau internasional series yang kedua ya? Besok masih main lagi series? Ya, begitu. Komentar kemenangan ini? Kamu merasa bersyukur sebagai bulan pertama bisa? Kalau merasa senang sih, ya senang, tapi nggak seneng pertama kali juara. Soalnya kan udah pernah. Terus saya cuma senangnya di sini karena saya bisa bawa pengalaman yang dari pertandingan lalu-lalu bisa saya terapkan di sini dan itu berhasil sampai tujuan. Kita lawan? Ya kalau lawan ya, ya semuanya bagus sih. Besok nih Pak? Ya, semuanya bagus. Penonton? Ya? Penonton? Gimana? Ya itu berpengaruh banget juga buat saya, soalnya dari situ motivasi saya naik terus sama percaya diri juga. Besok di sini atau Vietnam? Di sini. Ya di sini ya. Ya karena masih di Jogja. Kirain mau ke Vietnam. Untuk besok lebih berpengaruh percaya diri. Ya mungkin lebih ke kayak saya yang pertama sih yang datang ke sini yang sebelum saya jarang. Kayak biasa aja pemikirannya refresh lagi kayak. Enggak kayak karena habis juara terus harus wah harus pede nih ya, saya lebih kayak ya kayak biasa aja. Tadi setelah pertandingan kan dengan raket ya, apakah tim ini sempat mengalami kesulitan gitu jadi kayak lepas ya, jadi tuh kayak ibaratnya tekanannya itu bukan bermain sih yang saya rasa, soalnya main di negara sendiri, main di Indonesia, tambah lagi saya dari babak pertama sampai terakhir ketemunya Indonesia terus, itu pun teman saya juga, rata-rata semuanya teman saya juga, jadi tuh ibaratnya menang seneng, tapi ada sedihnya juga karena teman sendiri. Cuman kan di situ kita profesional. Ya kalau kalah kita yang tangguh, dia yang tangguh. Jadi kemarin kamu tuh dapatkan tekanan dari wasit terus hari ini penalti beberapa kali. Kamu ngeliat ini nggak hanya olahraga ya, ada hiburannya juga ya. Ya saya juga mikir ya, penonton nggak harus selalu tegang, harus ada kayak ada hiburan biar ya, suasananya biar nggak gimana gitu, biar ada variasinya. Ada tegang, ada lucu. Itu spontanitas kamu terus penonton nanggapin kayak gitu gimana? Itu kalau bilang spontan sih enggak sih. Ada beberapa yang saya coba buat kayak provokasi lawan juga. Soalnya kan itu juga kadang bisa berpengaruh dari apa pemikiran lawan juga kan. Mungkin dia bisa merasa wah dia diremehin, emosi naik, udah berlebihan sampai dia tak bisa kontrol. Thank you.